tanggal 1 Maret 2016 hingga 21 Maret 2016, pihak kepolisian melakukan operasi simpatik 2016. Kami beserta Subdit Dityasa Ditlantas Polda Metro Jaya memberikan penyuluhan kepada pengendara roda 2 di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga MH Tamrin. Bapak, jangan parkir di trotoar ya, Pak. Trotoar hanya untuk pejalan kaki, ya. Tidak hanya menertibkan kendaraan yang parkir di trotoar, kami juga memberikan penyuluhan kepada para tukang ojek. Kalau masalah dokumennya tentang kendaraan ya harus dilengkapi, jangan seenaknya, yang penting saya punya motor, ya. Bapak udah lama ngojek? Udah lama? Dari tahun 90. Nah, sini belum ada ojek, saya udah nongkrong. Tapi SIM sama STNK lengkap kan? 2 tahun lebih panjang. Kenapa nggak panjang? Ketika saya mendengar pernyataan itu, sebenarnya agak disayangkan sih. Tapi inilah tugas saya sebagai pihak kepolisian, mengingatkan kepada pengemudi agar selalu tertib berlalu lintas dengan melengkapi surat-surat dan ketentuan-ketentuan yang telah berlaku. Kita sudah mengingatkan, tapi kalau bapak-bapak nggak bisa tertib, kita nanti melakukan penindakan ya. Bu, bisa diperjelas denda tilang nggak pakai helm berapa sekarang, Bu? 250. Kalau menurut undang-undang yang jelas itu 250.000. Ya. Ya. Jadi Bapak kalau mau misalnya ditilang terus nggak dikasih surat tilang, jangan mau. Kalau saya salah, saya minta surat tilang, ya. Harus kayak gitu, harus tegas Bapak juga ya. Berhubung ada Ibu dan Bapak-bapak yang bisa ngasih arahan, ya terima kasih banyak. Dengan adanya operasi simpatik 2016 ini, diharapkan seluruh pengemudi kendaraan bermotor dapat tertib berlalu lintas di jalan raya. Ketika kami dalam perjalanan pulang, kami menemukan keributan di jalan. Ternyata ada permasalahan antara pemilik mobil dan bisnis. Konsumen pun punya undang-undang perlindungan konsumen. Saya tahu dari listrik, ada yang tidak rampasan. Sampai jangan nyalain aturan, jangan sewenang-wenang. Nanti jangan sampai timbul permasalahan baru, ya. Sampai memang mau menyelesaikan permasalahan, tetapi salah pada posisinya atau tempatnya, ya. Konsumen punya perlindungan. Iya, tetapi caranya nggak seperti ini. Di situ kami berusaha menengahi dan memberikan saran kepada kedua belah pihak untuk tidak menyelesaikan permasalahan di pinggir jalan, karena keributan di pinggir jalan seperti ini dapat mengundang keramaian dan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Saya tidak akan memihak sini, juga tidak memihak sampean, ya. Saya hanya petugas atau aparat yang mengambil tengah-tengahnya. Jalan enaknya jangan sampai, ya, untuk menyelamatkan kalian juga menyelamatkan masyarakat juga, konsumen juga, ya. Jangan sampai timbul mes, ya. Itu permasalahan asalnya dari kantor, jangan di tengah jalan. Harus diselesaikan di kantor, kan gitu, ya.